Untuk soal nomor A7 diketahui sebuah benda diletakkan pada bidang miring dengan sudut 30 derajat. Massa benda tersebut adalah 4 kg. Dengan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut terhadap buku. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita akan menggambarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut di bidang miring. Nah, untuk di sumbu Y, karena yang ditanyakan adalah gaya normal, maka di sumbu Y ini yang bekerja adalah gaya normal N dan gaya W cos theta. Maka bila kita tuliskan sesuai dengan hukum Newton, yakni sigma F sama dengan 0, maka F-nya adalah N dikurang W cos theta sama dengan 0. Kemudian nilai N-nya sama dengan W dikali cos theta, di mana nilai W bisa dicari dengan rumus M dikali G dikali cos thetanya adalah 30 derajat, maka ini menjadi M-nya menjadi 44 dikali 10 dikali cos 30 derajat adalah akar 3/2. Sehingga kita mendapatkan nilainya 4 dikali 10 40 dibagi 2 nilainya adalah 20 akar 3 Newton. Ini adalah nilai dari gaya normal yang bekerja pada benda tersebut.